Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idina Iman, nama diberi. Asal di Selangor, menetap di Kedah. Usah segan untuk dekati. Orang yang mahu berkenalan, mahu beramal. Saya merupakan anak sulung daripada tiga orang adik-beradik. Ayah saya, Encik Hairul Jafni Hisham bin Hairuni, merupakan seorang pengurus bahagian kejuruteraan elektrik di Selangor. Manakala, ibu saya ialah seorang guru di SMK Raja Mahadi Kelang. Saya menetap di Kedah sejak kecil ketika ibu saya masih menuntut di Tanjung Malim, Perak. Saya mempunyai hobi yang menarik iaitu mendengar muzik. Bagi saya, muzik dapat menenangkan perasaan, mengurangkan tekanan dan memberikan inspirasi kepada seseorang. Tahun 2009 merupakan kali pertama saya menjejakkan kaki ke Sekolah Kebangsaan Bidung. Kini, saya telah dilantik sebagai penolong ketua murid dan juga memegang jawatan sebagai setiausaha dalam Persatuan Pengakap Sekolah. Saya turut terlibat aktif dalam pelbagai pertandingan yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Sejak tahun 2009 lagi, saya telah menyertai pelbagai pertandingan yang dianjurkan oleh pihak sekolah seperti pertandingan bercerita, storytelling dan juga gym ramah. Saya pernah mewakili negeri Kedah ke peringkat kebangsaan dalam pertandingan bercerita dan pernah mendapat tempat ketiga. Dalam bidang akademik pula, saya sentiasa dapat mengatasi rakan-rakan saya yang lain dengan mendapat grad purata 1.0. Saya rasa gembira dan teruja apabila terpilih mewakili negeri Kedah ke pemilihan tokoh nilam pada tahun ini. Saya berharap dapat mengharumkan nama negeri Kedah pada tahun ini. Untuk menjadi seorang murid yang percaya dalam apa jua bidang yang kita cuburi, kita haruslah menghormati setiap guru, berusaha dengan bersungguh-sungguh dan berfikiran positif dalam apa jua yang kita lakukan. Amalan membaca juga merupakan kunci utama kejayaan seseorang. Dengan membaca, kita akan luas pengetahuan dan mengelakkan kita berfikiran seperti katak di bawah tung burung. Membaca itu jambatan ilmu. Dengan program nilam ini, saya dapat menambahkan minat saya dalam membaca selain meningkatkan prestasi saya dalam bidang akademik.